apabila nanti akan mendukung saya dalam perhelatan pemilihan bupati, jangan khawatir tentang kontribusi saya kepada Partai Persatuan Pembangunan, karena semua yang akan saya lakukan juga pasti akan selalu komunikasi dengan Partai Persatuan Pembangunan. Karena saya merasa bahwa P3 itu sudah menjadi keluarga besar saya dari dulu zaman bapak saya jadi bupati. Jadi mudah-mudahan dengan niatan yang tulus, dengan niatan untuk tetap melakukan inovasi, terobosan, dan juga termotivasi menjadi manusia yang jauh lebih baik dari hari ini, saya juga tetap mengingatkan juga bahwa pada diri saya bahwa beban moral yang paling besar itu ada di saya di antara calon-calon yang lain, karena saya mempunyai contoh seorang pemimpin yang telah merubah Kabupaten Kuningan sedemikian rupa. Kalau saya jadi pemimpin terus tiba-tiba saya tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya, mau jadi apa saya? Jadi paling tidak batasannya saya sudah paham. Sebelum saya menjadi berniat menjadi bupati Kabupaten Kuningan, basic saya seorang pengusaha. Jadi basicnya seorang pengusaha. Tapi selama 12 tahun setengah orang tua saya jadi bupati, tidak pernah saya mencicipi yang namanya uang APBD Kabupaten Kuningan. Tidak pernah saya ngatur-ngatur proyek, ini siapa yang menang, ini siapa yang menang, tidak pernah. Artinya kita selaku keluarga itu selalu dididik oleh orang tua bagaimana caranya jangan sampai menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Mohon kepada semua kader partai dari semua elemen untuk tidak meninggalkan dulu ruangan. Terlalu formal, jadi ada salaman dulu supaya kita lebih enak lagi. Kita bersama-sama untuk memperjuangkan Pak Muhammad Ridho menjadi bupati atau wakil bupati Kabupaten Kuningan. Jadi ini semua jangan hanya dalam berpikir, tapi kita dari saat ini harus bisa mensosialisasikan jadi pemimpin Kuningan satu atau dua. Ya Allah.